Saudara, sejumlah bayi di beberapa rumah sakit di Surabaya lahir pada tahun kabisat yang hanya terjadi sekali dalam 4 tahun, yaitu pada 29 Februari. Karena lahir di tanggal spesial, bayi dan ibu mendapatkan kado istimewa dari rumah sakit. 3 bayi lahir di tahun kabisat di Rumah Sakit Pelindo Husada Citra di Tanjung Perak, Surabaya. 2 bayi berjenis kelamin perempuan dan 1 laki-laki. Lahir di tahun kabisat, bayi-bayi ini pun dapat hadiah dan pelayanan spesial dari rumah sakit. Seperti mendapatkan hadiah print out kaki emas gratis dari rumah sakit. Tanggal 29 Februari, di mana itu tentunya tanggal istimewa, karena itu tanggalnya akan berulang 4 tahun sekali ya. Jadi untuk hari yang spesial ini, untuk tanggal kelahiran 29 Februari, kita sudah menyiapkan beberapa paket yang nanti bisa lebih membuat tanggal bisa lebih istimewa bagi ibu dan juga keluarga dan juga bayinya. Sudah ada paket perawatan bayi, kemudian kami juga menyediakan beberapa paket ekstra di mana kami akan memberikan fasilitas free vaksin. Kemudian ada free untuk home care, perawatan bagi ibu dan bayinya. Jadi nanti itu akan diberikan ke keluarga pasien. Kemudian ada juga kami memberikan fasilitas cetak kaki bayi. Nah itu nanti akan diberikan free kepada pasien dan keluarga. Dan dalam hal ini cetak bayi dari kaki bayinya ya, itu nanti akan diberikan juga. Proses persalinan ketiga bayi ini berlangsung lancar. 2 bayi lahir dengan persalinan normal dan 1 operasi sesar. 2 bayi masih dalam inkubator karena butuh perawatan intensif. Hilmi Ardi Antovani, Kompas TV Surabaya, Jawa Timur.